Oke, selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam Micmania. Di depanku ada mic merek Sonteh milik ini nih, artis Om Untung Prasetyo. Ini tipenya apa ini? Sonteh Go Plus. Sonteh Go Plus ya, seperti ini dia. Ini berapa channel nih? Itu sengaja aku bikin satu channel aja sih. Ini bisa dua mic? Sebenarnya itu bisa dua mic, ah. Tapi aku pakainya yang satu mic karena lebih bagus suaranya. Oke, ini cuma dua, single ya? Malah jadi kayak robot gitu. Oke, ini mono. Ini juga dari AHM loh. Oh gitu? Yeah. Kita coba ya, merek Sonteh ini. Penasaran suaranya. Kalau aku touring di up deh. Ini pemancar aja? Ini penerima? Ya, ini penerima. Soalnya mirip ya? Nih? Enggak, ini nih, lubangnya nih. Ah. Oh, ini ada mic-nya, ini enggak. Ayo kita coba ya. Yang penting kan suaranya. Oh iya, ini langsung ya. Mana namanya TRRS bawaan. Bawaan. Langsung colok ke handphone, jack mic dan kita dengarkan suaranya. Katanya bisa 20 meter katanya. Oke, ini dia ya, suara mic Sonteh Go Plus milik Om Untung Prasetya alias Humio. Ini pertama 7.com sedang di Signature Time Present Ngapak Fan Fest di Gor Satria. Ayo kita muter-muter ya, sambil kita nyoba mic. Mumpung ada yang rekam. Jadi, seperti inilah area tempat acara dari Ngapak Fan Fest. Dan di sini ada Eti Honda Family. Ayo kita simak di booth-nya Honda ada apa saja. Ini ya, ini ada musik-musik. Tadi ada musik dan sengaja saat musiknya berhenti saya rekam pinjem mic. Oke, seperti ini ya untuk booth-nya Big Scooter Zone dari Honda Eti Family Day 2023. Untuk motornya sendiri sekarang sudah garansinya 5 tahun rangka ya. Seperti ini berdasarkan ketentuan dari PT Astra Honda Motor. Di sini loh, mbak-mbaknya malah pada pindah ini. Di sini ya. Ada Honda Vario 160, motor kencang dan juga irit. Dan saranku kalau pemirsa mau beli motor Vario 160, belilah yang ABS kalian karena rem belakangnya oke. Kan dia juga cakram depan belakang. Kalau uangnya belum cukup, bolehlah beli yang TBS atau rim depan yang cakram. Jangan belakang masih tromol. Tapi saranku, kalau punya Vario 160, upgrade lah rim depannya ya. Karena ini rim depan Scoopy dipasangkan di motor sekenceng Vario 160. Alias ya bagi saya kurang pakem. Lanjut, di sini ada motor yang hot item ya, yaitu Honda PCX 160 versi yang ABS. Ini banyak inden dan harus sabar ya. Karena untuk yang versi ABS memang ada komponen yang lebih membuat motor ini jadi lebih inden, lebih lama indennya, yaitu modulator ABS-nya. Harus sabar. Lanjut, ini ada Honda EDV 160 yang lagi-lagi ini adalah hot item. Banyak yang inden karena versi ABS ini. Banyak yang pesen ya, ABS single channel seperti itu. Lumayan ya nyoba mic sambil jalan-jalan lihat boot-nya Honda. Lanjut, ini motor yang banyak dicari orang, yaitu Vario 125 terbaru yang ini sebutannya facelift lah di versi 2023. Barunya apa mas? Ya ada winglet-nya, terus pelek depan belakang lebih lebar ya, karena untuk motor ini sendiri sudah menggunakan pelek dari Honda Vario 150 yang stop produksi. Dia peleknya lebih lebar, bannya lebih lebar, handlingnya lebih oke. Oh iya, bagi pemirsa yang masih khawatir ya, motor ini Vario 125 tidak menggunakan rangka ESA. Karena banyak yang tanya, mas itu rangkanya bagaimana? Ini underbone, itu aja ya. Oke, lanjut. Ada motor yang banyak dicari juga. Nggak tahu kenapa ngebers-ngebers itu suka banget pakai ini. Honda Beat Deluxe. Ini. Ini warna hitam, warna matte ya. Tapi dia setting black seperti ini. Matte hitam tapi halus. Oke, dan banyak emblem-emblem yang bikin motor ini keren, yaitu yang merah sini. Tolong, Le. Nah, nih. Ini loh yang banyak dicari orang tuh.
sampai banyak yang maling loh, kayak gini. Banyak dimaling loh untuk logo BAT ini. Itu untuk Honda Beat Deluxe. Lanjut untuk ini, tanya salesnya aja mas. Ini yang baru bukan mas? Ini Suzuki ya, yang warna lama ini, yang green. Yang green ya? Iya yang lama. Kalau yang baru kan yang black sama yang green. Oh. Iya kalau yang green baru kan okay. Ada strippingnya. Oh cuma itu bedanya ya sebenarnya ya? Nah, oh. Di yang apa? Prestige jadi stainless. Apa jadi stainless? Jadi tambah banyak berarti ya pakaiannya ya? Di mix warnanya. Di mix. Iya yang ini kalau yang hijaunya udah jadi stainless, kalau yang ini nanti keluarnya yang black. Oh iya mas, sama tanya mas, di area sini itu banyak yang sekupi yang keyless atau yang kunci biasa mas? Kalau di sini ya keyless. Keyless ya? Iya karena keamanannya sih. Oh. Jadi memang orang sini udah teredukasi lah istilahnya. Betul, keamanannya. Berarti bukan semata-mata nggak ada kickstarternya nggak mau? Iya. Yang penting keyless sekarang? Keyless. Ya ada sih beberapa yang masih apa namanya zaman orang lama lah ya. Ya harus nyengkol gitu ya. Ya. Mikirnya ini apinya gimana gimana? Iya iya iya. Jadi. Kalau untuk anak muda zaman sekarang ada yang kilos. Kilos ya, sekalian ya. Remote gitu ya. Terima kasih. Ini dapat. Jadi Jogja istimewa. Ya. Lanjut, terakhir ya. Saya baru ketemu nih kalau yang ini. Yaitu Honda Genio yang versi warna hijau, matte green seperti ini dan strippingnya itu keren banget nih. Nih ya. Ini stripping baru. Dan misalkan ini udah saya bolak-balik bilang bagi pemirsa, kalau tidak sanggup beli Honda Scoopy, belilah Honda Genio. Peleknya sudah sama-sama 12, udah keren. Ya ini sebut saja Scoopy Light. Meskipun ini nggak ada versi yang keyless-nya. Oke, cek ya. Nih, detailnya baru, keren. Sama-sama hijau. Ini juga hijau, cuma ini lebih ke arah stripping. Untuk overall design, sama-sama suka ya. Meskipun ada orang yang tetap, pokoknya Scoopy mas. Jualnya second harganya sama dengan yang baru. Seperti itu. Dan itu aja cerita singkatku di Ngapak Funfest, tepatnya di booth-nya Honda ini. Eti Honda Family 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Om Untung Prasetya atas pinjaman mic-nya. Dan salam satu hati.